Nah, ini ketupat ketannya sudah diisi ya, tinggal siap kita rebus. Wow, cantik-cantik sekali ini ya. Nih. Ketupat ketan kacang merah nih. Siap kita rebus sampai matang ya. Nanti kalau sudah matang, kita nikmati dengan daging rendang. Lemaknya. Nah, ini kerompang ketupatnya bikin sendiri. Ini daun kelapanya nih. Tuh. Jadi ketupat ketannya ya mini-mini seperti ini. Tuh. Nah, ini ketannya ya, ketan dan kacang merah yang sudah siap diisikan. Nih hasilnya. Kita rebus dulu ya.